Wajah Lesti Kejora langsung berubah total saat lihat tingkah Rizky Billar salting berjumpa dengan Ayu Ting Ting di acara penghargaan Kiss Award 2022 yang dihelat di stasiun televisi Indosiar. Momen tersebut terjadi saat Rizky Billar dan Lesti Kejora hendak masuk ruang studio tempat acara tersebut diselenggarakan. Tak sengaja, pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu bertemu dengan Ayu Ting Ting, wanita cantik yang lebih dikenal dengan nama Janda Depok tersebut. Seperti yang sudah diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar merupakan salah satu bintang tamu dalam acara Kiss Award 2022 Indosiar. Tak terkecuali, Ayu Ting Ting, pelantun lagu Alamat Palsu tersebut juga tamu dalam acara itu. Dalam acara tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga sempat bertemu dengan artis top lainnya, seperti misalnya Happy Asmara, Soimah, Inul Daratista, Zaskia Gotik, dan beberapa selebritis top lainnya. Kehadiran para artis dan penyanyi top tanah air tersebut tak lain yaitu ingin mengetahui pemenang dalam acara penghargaan bergengsi Indonesia Kiss Award 2022 yang disiarkan secara langsung selama 2 hari 2 malam di stasiun televisi Indosiar. Yang tak kalah menariknya, Lesti Kejora dan Rizky Billar menerima banyak memenangkan penghargaan tersebut dalam berbagai kategori atau nominasi. Pujian dan sanjungan turut dilontarkan kepada pasangan Leslar tersebut setelah berhasil memenangkan berbagai nominasi dalam penghargaan bergengsi itu. Bahkan para tamu undangan baik dari kalangan artis maupun lainnya turut memuji Lesti dan Rizky Billar atas keberhasilan mereka tersebut di dunia entertainment tanah air. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.